Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa barik wa man la sahla illa ma ja'alta sahla wa la mudilla illa ma hadaita wa la sahla illa ma yassarta. Allahumma subhanaka la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Para guru, jamaah sholat subuh, mesti memeriksa hamba Allah rahimahullah. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai di saat ini masih memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ukhuwah Islamiyah, dan yang tidak kalah pentingnya nikmat kolaborasi dengan ibadah, menuntut ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada atau bermuamalah dengan orang-orang kafir. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan kita tentang siapa itu orang kafir. Ketika kita menjelaskan tentang hukum bermuamalah, hukum berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang kafir, kita harus tahu sebenarnya yang disebut kafir itu siapa. Definisi kafir menjadi sangat penting karena ada anggapan sekelompok orang bahwa semua agama itu sama. Kalau semua agama sama berarti kita itu orang kafir. Semua pemeluk agama akan masuk surga dan hidup berdampingan dengan damai di surga. Jadi tidak ada yang masuk neraka. Syubhat seperti ini bisa dipatahkan dengan menjelaskan man huwal kafir, siapa itu orang kafir dalam perspektif Al-Qur'an. Tentu saja kemudian ketika kita menjelaskan tentang hukum bermuamalah dengan orang kafir, kita juga harus tahu seperti apa sikap orang kafir terhadap kita kaum muslimin. Nah, ini akan dijelaskan pada kesempatan kali ini. Kemudian berikutnya nanti kita juga akan menjelaskan bagaimana mestinya kita bersikap kepada mereka setelah kita
sikap mereka orang-orang kafir kepada kita, kita perlu menentukan sikap. Dan penentuan sikap itu tentu saja kita punya pedoman, punya juklak dan juknis, sehingga kita tidak salah dalam masalah. Bapak dan Ibu, Bapak, kita lihat beberapa ayat Al-Quran berhubungan dengan sikap kaum kafir terhadap kaum muslimin. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 109. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahli kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq." Wadda katsirun. Wadda itu menginginkan, telah menginginkan sebagian besar dari ahli kitab. Kemarin kita sudah menjelaskan yang dimaksud dengan ahli kitab itu siapa. Secara lugawi, secara bahasa, ahlun ini ada dua kata ya. Pertama ahlu, yang kedua alkitab. Ahlu itu banyak artinya. Ahli itu bisa artinya pemilik, pemilik ahlul bait, pemilik rumah. Jadi ahlul bait itu kalau didefinisikan secara terminologis, secara istilah itu keluarga Nabi ya. Tapi kalau arti lugawinya, arti bahasa, ahlul bait sama dengan sahibul bait, pemilik rumah. Terima kasih kami ucapkan kepada ahlul bait, sahibul bait. Ya saya. Kemudian ahlul itu juga sekeluarga. Ahlul itu juga bisa artinya penduduk. Walau anda ahlul qura amanu wa taqaw. Seandainya penduduk suatu negeri, kemudian ahlu itu juga bisa artinya pelaku. Ahlul bid'ah, pelaku bid'ah. Ahlu itu juga bisa artinya pengikut, follower, ahlu sunnah, pengikut sunnah dan seterusnya. Ini arti apa lugawi. Kemudian alkitab itu artinya buku atau kitab. Nah, kemudian ini perlu kita jelaskan kembali, ahlul kitab itu apa maknanya? Apakah maknanya cukup difahami secara lugawi bahasa saja? Atau perlu kita kembalikan kepada arti yang sebenarnya menurut istilah yang khas? Orang yang memahami ahlul kitab secara lugawi, secara bahasa saja, mengatakan bahwa semua pemeluk agama atau semua agama yang punya kitab ya, itu disebut ahlul kitab. Jadi bukan hanya Yahudi Nasrani, Hindu juga ahlul kitab karena mereka punya kitab. Kitab agama itu apa? Weda. Karena mereka punya kitab, namanya ahlul kitab. Buddha juga punya kitab Tripitaka. Jadi semua agama yang punya kitabnya, pemeluk agama yang punya kitab atau kitab suci, namanya ahlul kitab. Ada juga kitab Dharma Gandul. Itu agama apa ya? Oke, Jawa. Nah, itu termasuk ahlul kitab juga. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Ini penting bagi itu semua untuk kita pahami, sebab ini juga nanti menentukan sikap. Salah satu contoh, makanya contoh ya.
berkaitan hukum yang berkaitan dengan istilah Alkitab. Wanita Alkitab menurut Al-Quran itu boleh kita nikahi. Alkitab itu kan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi kita kaum muslimin, muslimin itu laki-laki ya, kalau perempuan muslimat. Kita kaum muslimin boleh menikahi wanita-wanita yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Seperti apa teknisnya, nggak usah kita jelaskan. Jadi kalau jelaskan nggak pengen. Yang kedua, sembelihan Ahlul Kitab itu juga boleh kita makan. Ya. Jadi kalau punya tetangga agamanya Yahudi atau agamanya Nasrani yang beli ayam, boleh kita makan ayam. Nah, ini hukum yang berkaitan dengan Ahlul Kitab. Kalau kita memahami Ahlul Kitab itu adalah semua agama yang punya kitab suci, maka berarti wanita yang beragama Hindu atau Buddha atau Konghucu atau Kaharingan atau apapun agamanya yang penting punya kitab suci boleh kita nikahi. Tidak. Sama dengan masalah penyembelihan, punya tetangga agamanya Kaharingan. Tidak boleh kita makan, ya. Nah begini ya, baik kita kembali kepada masalah sikap kaum kufar. Jadi Ahlul Kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahlul Kitab jangan difahami secara lugawi, secara bahasa. Sebab kalau kita memahaminya secara bahasa sekali lagi, banyak kesalahan-kesalahan, banyak kesalahan penyimpangan yang akan kita lakukan yang bertentangan dengan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Al-Quran katakan wadda'ul kitabi min wadda kathirun min ahli kitab. Sebagian besar dari orang-orang ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Ini ayat Al-Quran berkenaan ayat ini turun tentu kepada para sahabat. Para sahabat sebagaimana kita ketahui, boleh dikatakan sebagian besar mereka asalnya non muslim yang kemudian masuk Islam atau orang-orang musyrik. Ada juga yang beragama Yahudi dan Nasrani. Al-Quran katakan ini orang-orang kafir dari golongan ahlu kitab menginginkan agar kalian dapat dikembalikan kepada agama kalian semula. Mereka ingin kalian murtad. Jadi ada usaha orang-orang kafir untuk memurtadkan orang-orang Islam. Kemudian ayat masih surat Al-Baqarah 120. Walam tardha 'anil yahudi wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa alayna ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min 'ilmin ma laka min qadimin waliyyin wa la nashiir. Walam tardha 'anil yahudi wa lan nasara. Tidak akan senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Ini penjelasan dari ayat sebelumnya.
itu mengatakan wadda katsirun min ahli alkitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffar. Mereka ingin agar kalian kembali kepada agama kalian. Mereka ingin agar kalian murtad, dan mereka selama kalian tidak murtad itu mereka tidak suka. Di sini Allah gunakan kata lan. Lan itu artinya tidak akan selama-lamanya murtad. Selama-lamanya tidak suka, tidak ridho, tidak senang. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan senang kepada kamu. Bisa senang, senangnya kalau kamu ikut millah mereka, agama mereka. Ayat ini juga menjelaskan qul inna hudallahi wal huda. Katakan sesungguhnya petunjuk Allah lah sebagai sebenar-benar petunjuk. Karena sebagian kaum muslimin yang mengikuti pola atau gaya orang kafir itu karena apa? Karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang kafir sebagai huda, sebagai petunjuk yang diikuti. Nah, karena itulah Al-Quran mengingatkan kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir umumnya tidak suka kepada kalian, ya untuk apa kalian ikuti pola mereka, gaya mereka, jalan mereka, petunjuk mereka? Bukankah petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang lebih pantas untuk diikuti? Lalu Allah katakan kepada ini berapa anak buah aku, kalau kamu ikuti kemauan mereka, membakti bakti lebih jauh anda ilmu dan ilmu sudah kamu punya, hidayah kamu punya, malakan Allah ini wali warisi, maka Allah akan berpaling dari kalian, Allah akan melepas diri dari kalian, Allah tidak akan membantu kalian. Sehubungan dengan tema kita, sikap kaum kufar terhadap kaum muslimin dalam ini jelas tidak suka. Tidak suka itu berarti benci. Benci itu artinya memusuhi. Ya. Bentuknya adalah ingin mengembalikan kalian kepada agama kalian semula. Ini berkaitan dengan para sahabat kepada kita yang sejak awal masuk Islam. Tentu mereka berusaha untuk memurtadkan kita. Nanti di akhir paparannya akan dijelaskan metode memurtadkan kaum muslimin. Berikutnya masih surat Al-Baqarah 217. Allah berfirman wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u. Wa la yazalun, mereka senantiasa tidak henti-hentinya yuqatilunakum, memerangi kamu, melancarkan peperangan, senantiasa tak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengeluarkan kamu dari agama kamu. Dari perang militer sampai perang ideologi, pemikiran, al-ghazw, perang pemikiran.
Kemudian pindah ke surat Ali Imran ayat 118. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yakunukum qabala wa tu'alikum qabala tilqa'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitanah, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaan, bitanah teman kepercayaan, orang yang dapat, orang yang diberi amanah, diberi kepercayaan. Min dunikum, orang-orang di luar kalanganmu, di luar kalangan kita tentu orang-orang kafir. Orang kafir jangan diberi amanah. Logika sederhana, ya, ini logika sederhana nih. Orang kafir itu tidak amanah. Tidak amanah artinya khianat. Jadi sifat awal yang melekat pada orang kafir adalah khianat. Yang pertama kali dikhianati oleh orang kafir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak amanah kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah saja tidak amanah, bagaimana mungkin mereka tidak amanah kepada, bagaimana mungkin mereka bisa amanah kepada manusia? Bapak dan Ibu, tentang HAM, hak asasi manusia, yang selalu dikampanyekan orang-orang Barat, Amerika dan seterusnya. Jadi dulu masyayikh kita mengatakan kalau orang kafir bicara masalah HAM jangan percaya. Kalau orang kafir ngomong HAM, hak asasi manusia, jangan percaya. Apa alasannya? Alasan sederhana. HAM itu kan hak asasi manusia. Orang kafir bicara masalah HAM. Bagaimana mungkin orang kafir akan menjaga hak-hak asasi manusia? Hak asasi Allah Subhanahu wa ta'ala saja mereka langgar. Apa hak asasi Allah? Dua, satu, hak ibadah. Dua, tidak disebutkan. Bagaimana mungkin orang yang sudah berani melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan hak asasi manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala punya hak. Seperti yang disampaikan oleh Mu'az bin Jabal, Rasulullah bertanya kepada Mu'az, ya Mu'az, tadilah hakumullahi alal ibad. Wahai Mu'az, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh semua hamba? Mu'az mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah beritahu, hakumullahi alal ibad, ayyakuduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba adalah satu, ibadah. Dua, tidak menyekutukan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memenuhi atau menunaikan hak Allah. Orang kafir jauh, bukan saja tidak beribadah, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Orang-orang kafir adalah orang musyrik. Kaidah, namanya kaidah. Kalau orang kafir bicara HAM, jangan pernah percaya. Dan pasti dusta. Dan terbukti. Pembantaian yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kaum muslimin tidak bisa kita pungkiri. Fakta itu tidak bisa kita pungkiri. Ini salah satu bukti. Jadi kalau orang kafir bicara masalah HAM, jangan pernah percaya.
kafirnya khianat. Bagaimana mungkin orang khianat diberikan amanah? La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lamu khabara. Allah sebutkan di sini sifat-sifatnya. Yang min dunikum, orang-orang di luar kalian itu, kenapa enggak boleh dikasih amanah, dikasih jabatan? Satu, la ya'lamu khabara. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi bangsa. Ya bagaimana mungkin mereka ngasih masalah sama kita? Mereka sejak awal enggak suka sama kita. La ya'lamu khabara. Senantiasa atau tak henti-hentinya menimbulkan kesusahan. Waktu ma'amitun, mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Jadi kalau kita susah dia senang. Mereka menyukai waktu ma'amitun, mereka suka kalau kita tuh susah. Gak senang kalau kita senang. Ini kan jahat benar. Orang kaki itu kasih amanah. Nanti dulu. Apalagi ada badatul baghdha min afwahihim. Permusuhan tampak dari mulut-mulut mereka. Permusuhan sangat tampak, tidak bisa disembunyikan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, tidak kalah bahaya adalah wa ma tusi sudur akbar, dan apa yang tersembunyi di hati mereka itu jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan dengan mulut mereka. Fadbayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun. Ini sudah kami terangkan. Sekarang kamu mau mikir apa enggak? Ini bahasa Al-Qur'an sangat apa? Kamu tuh mikir apa enggak? Kasih tahu. Orang khianat jangan dikasih amanah. Tapi itu memang fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman kata Nabi, orang dusta dianggap jujur. Ya. Orang dusta dianggap jujur, orang jujur dianggap dusta. Orang khianat diberi amanat. Orang yang amanah dikhianati. Fenomena akhir zaman. Baik, ini Ali Imran 118. Ayat berikutnya surat An-Nisa. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka ingin supaya kamu kafir sebagaimana mereka juga kafir. Jadi kafir sama-sama. Ya ini iblis kan gitu, iblis itu gak mau karena masuk neraka sendiri. Mesti ngajak. Yad'u ashabahu ila sa'ir. Ya, min ashabis sa'ir. Supaya kita semua menjadi temannya. Wadu lau takfurun kama kafaru fatakurun nasawaran. Mereka ingin kalian kafir sebagaimana mereka kafir, jadi kafirnya sama-sama. Surat Al-Anfal ayat 30. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ini berkenaan dengan perang Badar. Mereka orang-orang kafir mengatur strategi, melakukan konspirasi makar. Untuk apa? Yuthbituka. Untuk menangkap kamu. Au yaqtuluka, membunuh kamu. Au yukhrijuka, mengusir kamu. Wayang puruh. Dan senantiasa melakukan makar. Orang kafir senantiasa melakukan makar. Jadi mestinya kita tidak aman. Tidak pernah merasa aman. Karena senantiasa orang kafir itu melakukan makar kepada kaum muslimin. Dan Allah juga membuat rencana pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan. Wallahu khairul makirin.
Allah adalah sebaik-baik membalas kebaikan. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah. Kemudian surat Al-Anfal masih ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka, berinfak. Berinfak bukan orang kafir, tapi infaknya bukan fi sabilillah. Infaknya justru liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya, berbagai macam cara dilakukan agar orang jauh dari agama. Innal ladzina kafaru, semua orang-orang kafir, yunfiqun, berinfak, mengerahkan segala kekuatan potensi yang mereka lakukan agar apa? Agar orang jangan dekat-dekat dengan agama. Ya, liyasuddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ini. Kalau kita perhatikan lafaz yang Allah gunakan dalam menjelaskan ayat ini, yunfiqun itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan lil hali wal istiqbal. Sekarang dan akan datang terus-terusan, tidak pernah berhenti. Ya. Tidak pernah berhenti. Segala kekuatan dikerahkan. Daya upaya digunakan untuk apa? Jangan sampai agama ini berkembang, maju, jaya. Masa yunfiquna, dan terus mereka lakukan. Summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannam yusarrafun. Selanjutnya surat Al-Ahzab ayat 2. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Dan tatkala orang-orang beriman melihat Al-Ahzab, Al-Ahzab itu jamak daripada hizb. Itu artinya kelompok, golongan. Ini melihat golongan-golongan. Ayat berkenaan dengan perang Khandaq, perang Parit, di mana orang-orang Yahudi menghimpun kekuatan dengan mengajak orang-orang musyrik, musyrik Quraisy, musyrik Ghatafan, dan kabilah-kabilah lain musyrik, diajak bersama-sama untuk memerangi kaum muslimin. Konspirasi global, pasukan multinasional juga digalang untuk apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan ini yang terjadi. Jadi prinsipnya Al-Azhar ini hafi, semua agama ini, semua agama bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena prinsipnya al-kufru millatun wahidah, yang namanya kufur itu milahnya sama. Namanya aja beda. Yahudi, Nasrani, ya, Hindu, Buddha, Keharingan, lagi. Macam-macam agama, millah wahidah. Substansinya sama. Jadi kalau ayat mengatakan walan tarba al-yahud walan nasara, itu mewakili Yahudi dan Nasrani, mewakili kafir yang lain. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ini tokoh misionaris. Jadi itu ada, saya lihat itu di sini ada buku waspada terhadap misionaris berkedok Islam. Ya. Ini bapak kaum misionaris. Tujuan kita bukan untuk mengkristenkan umat Islam secara langsung, karena hal ini tidak akan sanggup kita lakukan. Tetapi mengeluarkan kaum muslimin dari ajaran agama Islam, dari ajaran Islam. Ini yang harus kita capai, walau mereka tidak bergabung dengan kita. Gak penting kita orang jadi orang yang Nasrani, yang penting tetap aja agamis. Nah, pola hidupnya Nasrani. Ya.
gayanya, gaya hidupnya ikut mereka, pola pikirnya mereka, dan seterusnya, adat istiadatnya mereka. Jadi tidak terlalu penting di KTP harus tertulis Protestan atau Katolik atau apa agama, itu nggak penting. Yang penting jauh di umat Islam, itu jauh dari Islam. Itu substansi daripada kristenisasi. Nah sekarang kalau kita berikan dengan ini, metode memutarkan kaum muslimin. Yang pertama tasfik. Tasfik itu menimbulkan keraguan-raguan dan pendangkaran dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Maksudnya buat ragu-ragu, semua agama benar, pemeluk semua agama akan masuk surga dan hidup berdampingan dengan damai di surga. Agama itu cuma jalan aja, tujuan kan sama surga, ragu-ragu kita. Bukan aja ragu-ragu. Benar juga, jadi untuk apa? Gak terlalu penting apakah agama Islam atau apa, yang penting ya kita beragama. Yang penting kita bertuhan. Apakah Tuhannya batu, Tuhannya pohon, Tuhannya tuyul atau apa, gak penting. Ya, yang penting bertuhan. Kedua, tasawuf, pengaburan. Jadi dibuat kabur. Tasawuf itu dijadikan musawwa, itu artinya buruk. Jadi kalau nanti kalau begitu umat Islam tidak bangga dengan agamanya. Karena dibuat buruk, citra buruk, image buruk. Jadi kalau dengar Islam itu nanti ingatnya teroris, macam-macam itu. Itu tasawuf namanya. Taswif. Ya. Kemudian tadwib. Tadwib itu larut, dibuat larut. Ya. Larut di sungai. Pencampur adukan atau talbis antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dari Yahudiyah. Larut, dibuat larut. Larut dengan budaya kafir dan muslim. Siapa yang meramaikan Natalan? Siapa yang meramaikan tahun malam tahun baru? Ya. Siapa yang meramaikan Valentine? Valentine itu bulan apa? Februari. Ini tazwid, ya, dibuat larut. Kemudian tadrib, westernisasi, ya, mendorong kaum muslim untuk menyenangi dan menerima pemikiran dan budaya Amerika yang berasal dari barat. Bangga kalau model pakaian gaya barat, gaya hidupnya, cara makan dan seterusnya, senang, bangga. Ini ternyata tadrib. Nah, ini modelnya. Jadi pengertian murtad itu tidak harus pindah agama, itu tidak terlalu penting bagi mereka. Yang penting kita jauh dari agama. Nah ini akhirat bukti kepada itu semua bahwa tentang sikap kaum kufar terhadap kaum muslimin. Insya Allah pekan depan kita jelaskan kalau sudah begitu sikap kaum kufar, lalu bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita berinteraksi dengan mereka? Al-Quran memberikan bimbingan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Al-Imran 118. Ya. Jadi kalau kita baca tafsir tentang bitonah, bitonah teman kepercayaan, ya.
para ulama menjelaskan hal ini berhubungan dengan masalah jabatan. Jabatan-jabatan strategis yang membuat atau mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan kepentingan kaum muslimin. Jadi pitona itu bukan sebatas pertemanan. Karena kita memang tidak dilarang berteman, bersahabat dengan orang kafir apapun agamanya. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Itu sikap kita yang akan dijelaskan nanti. Jadi pitona ini lebih kepada masalah jabatan. Jabatan-jabatan politis, strategis yang dampaknya kembali kepada kaum muslimin. Mereka sebagai apa? Penentu kebijakan. Nah, kebijakan itu yang akan dirasakan secara langsung oleh kita, kaum muslimin. Jadi kembali atau berdasarkan ayat ini, mestinya kita tidak boleh memberikan jabatan strategis kepada orang-orang non-muslim dengan sifat-sifat yang mereka miliki. La ya'udhukum fabala, senantiasa menimbulkan mudarat, mudarat bahaya. Ya bagaimana enggak bahaya, mereka memurtadkan kita kok. Itu bahaya yang paling gede itu. Kalian cuma masalah harga sembako, masalah apa, itu kan cuma masalah perut aja. Tapi kalau masalah akidah, mereka berusaha untuk memurtadkan kita dengan berbagai macam cara, dan itu sudah kita rasakan ya. Ya, adanya pembodohan secara sistematis, pemiskinan secara sistematis. Karena orang kalau sudah bodoh dan miskin, ya, itu gampang diajak. Dalam ada pepatah dalam bahasa Arab, jawe kalbaka yatbaka, laparkan anjingmu, niscaya mereka akan mengikutimu. Jadi kalau kita mau anjing kita, punya anjing gak di rumah? Kalau mau anjing itu nurut, bikin dia lapar. Jawe kalbaka, bikin lapar tuh anjing, ntar gampang dia nurut. Ya, jawe kalbaka, yatbaka, ini yang diterapkan, prinsipnya diterapkan pada kaum muslimin. Ya, penguasa-penguasa muslim yang berkolaborasi, melakukan konspirasi dengan orang-orang kafir, menerapkan ini. Dibuat kita miskin, dibuat bodoh, gak ngerti, jauhkan dari agama, tergampang diatur. Suara bisa disetting dan seterusnya. Ini kita rasakan. Jadi itu yang, jadi kembali kepada pertanyaan, pitona itu sebenarnya lebih merujuk kepada hal-hal yang sifatnya strategis ya, bukan sekedar pertemanan biasa. Ya. Karena prinsip dasar tadi, orang yang tidak amanah, bagaimana mungkin dikasih amanah? Orangnya sudah sejak awal sudah khianat. Dan yang pertama kali dikhianati itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak aman banget kalau pagi ini. Ya. Baik, bagaimana? Kalau kita melakukan upaya-upaya sebenarnya melakukan ya belum mengerti. Dalam konteks peperangan ya, peperangan wabil khusus perang militer itu tipu daya dibolehkan karena perang itu memang tipu daya dalam politik. Nah, saya enggak berani berfatwa ya dalam bidang apa namanya? Maksudnya kita berpolitik dalam pengertian itu kan beda ya, medannya beda ya. Beda antara medan utamanya kita di parlemen dengan medan perang. Angkat senjata sangat berbeda. Dalam perang, medan perang angkat senjata, tipu daya dibenarkan karena perang itu sendiri adalah tipu daya.
Ya tentu kita melakukan strategi-strategi ya untuk apa namanya bagaimana mengcounter tindakan, pemikiran dan lain sebagainya dari mereka. Tentu itu juga punya prinsip sebenarnya. Prinsipnya apa? Kata Nabi, wala takun man khonaka, janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Jadi kejahatan itu mestinya tidak dibalas dengan kejahatan. Ya, strategi kita lakukan tentu dengan cara-cara yang baik, kita punya aturan ya. Kalau orang-orang kafir dalam politik menghalalkan segala cara, apakah kita ikut seperti itu? Enggak boleh. Tidak boleh politik menghalalkan segala cara. Politik adalah mulia, baik, tentu kita lakukan dengan cara yang mulia. Karena ini prinsip kita dalam fikih kemarin ya. Tujuan yang baik, niat baik tidak cukup. Harus dilakukan dengan cara yang mulia.